Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan berbahagia. Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang kodok tebu berbahaya menginvasi Australia. Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Siapa yang tidak kenal Australia? Ya, negara tetangga Indonesia ini memang terkenal karena kondisi alam dan geografisnya yang unik. Wilayah geografis Australia sebelum era penjajahan dan era revolusi industri relatif terpencil dan terisolasi. Hal tersebut meningkatkan impor spesies baru yang memungkinkan pengembangan sistem ekologi yang kompleks. Namun, sistem impor spesies baru tersebut tidak menyediakan predator alami bagi berbagai spesies baru yang diperkenalkan. Serbuan spesies baru yang diperkenalkan tanpa pemangsa dan penyakit alami menyebabkan kerusakan ekologi yang parah di Australia. Kodok tebu merupakan salah satu spesies introduksi yang berkembang biak secara masif tanpa pemangsa alami yang secara fisik mampu merusak habitat di Australia. Bahkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 1999, pemerintah Australia mencantumkan kodok tebu sebagai spesies yang mengancam lingkungan. Sejarah pengenalan kodok tebu di Australia. Pada era tahun 1930-an, industri tebu di Australia berkembang pesat. Untuk meningkatkan produksi tebu dan mencegah gagal panen, Australia harus mampu mengatasi berbagai hama yang menyerang. Hama yang sering menyerang tanaman tebu adalah kumbang tebu. Kumbang ini sangat meresahkan petani. Kumbang dewasa memakan daun tebu sedangkan larvanya memakan akar tanaman. Saat itu, pertanian belum secanggih sekarang. Penggunaan bahan kimia dan pestisida sangat terbatas. Sehingga dipilihlah katak tebu sebagai alat pengendali hama yang murah. Kodok tebu berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Mereka adalah hewan yang sangat kuat dan rakus. Mereka memakan serangga dan hewan kecil secara membabi buta. Kemampuan ini menyebabkan mereka diimpor ke Australia sebagai alat pengendali hama di industri tebu pada tahun 1935, sebelum penggunaan bahan kimia pertanian meluas seperti saat ini. Pada Juni tahun 1935, Sugar Research Australia mengimpor 102 kodok tebu dari Hawaii. Kemudian, kodok tersebut dipelihara di penangkaran, dan tahun 1937, sekitar 62.000 kodok dari penangkaran dilepaskan di wilayah Queensland Utara. Sejak saat itu, populasi kodok tebu telah meluas melalui Australia Utara, dan sekarang mereka bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per tahun. Dan mereka saat ini hampir berhasil menginvasi seluruh daratan Australia. Sejak dilepaskan, populasi kodok telah berkembang biak dengan cepat dan sekarang berjumlah lebih dari 200 juta. Dan diketahui mereka menyebarkan penyakit
yang mempengaruhi keanekaragaman hayati lokal. Pengenalan kodok tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, tetapi juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kodok ini telah mengontrol populasi hama kumbang tebu seperti tujuan mereka di awal ketika proses introduksi. Dampak lingkungan kodok tebu. Kodok tebu relatif berumur panjang dan dapat bertahan hidup selama lebih dari 15 tahun. Panjang tubuh rata-rata kodok tebu dewasa adalah 10 hingga 15 cm. Dan kodok dapat tumbuh mencapai bobot 2 hingga 2,5 kg. Usia hidup kodok tebu yang relatif panjang dalam jangka panjangnya bisa merusak lingkungan hidup, termasuk beberapa dampak seperti penurunan populasi predator asli, keracunan pada hewan peliharaan, dan keracunan pada manusia, penurunan populasi fauna asli karena dimangsa oleh kodok, dan persaingan rantai makanan yang menyebabkan spesies asli kekurangan sumber makanan. Kodok tebu ini umumnya mencari makan pada malam hari di berbagai habitat. Kodok ini adalah predator yang hidup di darat, terutama memakan serangga dan siput. Kodok tebu bahkan akan memakan sisa pakan dari hewan peliharaan. Kodok dapat berkembang biak kapan saja sepanjang tahun. Mereka menyukai musim hujan. Biasanya mereka akan bertelur di perairan yang tenang. Satu ekor betina mampu bertelur 8.000 hingga 30.000 telur sekaligus. Sedangkan katak pada umumnya hanya bertelur 1.000 hingga 2.000 telur per tahun. Sehingga populasi kodok tebu membludak pesat hingga mencapai 200 juta ekor lebih. Kodok tebu ini juga merupakan hewan yang beracun. Kodok tebu menghasilkan racun dari sejak fase telur, fase kecebong hingga katak dewasa. Racun ini diproduksi oleh kelenjar di punggungnya, terutama dari kelenjar yang menggembung di bahunya. Bagian ini akan mengeluarkan racun saat kodok merasa terancam. Racun kodok ini bekerja pada jantung dan menyerang sistem saraf pusat. Banyak hewan predator lokal yang mati karena ini. Racun kodok juga bisa mengiritasi kulit dan mata. Ketika tertelan manusia, racun dapat mempengaruhi jantung, tekanan darah, dan pernafasan hingga menyebabkan kelumpuhan, produksi air liur yang melimpah, kedutan hingga muntah. Dalam kasus yang parah, keracunan kodok tebu bisa menyebabkan kematian pada manusia melalui serangan jantung, terkadang hanya perlu waktu 15 menit. Invasi kodok tebu ini menyebabkan penurunan yang tajam pada beberapa predator asli, terutama kuol atau karnivora marsupial dan kadal guana besar asli Australia. Penurunan populasi kuol dapat membuat populasi hama pengerat dan hama serangga menjadi membludak. Dan penurunan populasi kadal guana dapat menyebabkan meledaknya populasi buaya. Hal tersebut dapat membahayakan keseimbangan ekosistem di Australia. Jika mereka menyerbu kawasan peternakan, kodok tebu ini juga bisa menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit ternak yang bisa merugikan satu negara. Kontrol populasi kodok tebu. Kodok tebu bikin pusing pemerintah Australia. Berbagai riset dan penelitian sudah dilakukan hingga menghabiskan dana jutaan dolar. Tapi belum ada solusi yang benar-benar efektif bisa mengontrol populasi kodok tebu. Pada tahun 2008 hingga 2009, pemerintah telah mengeluarkan dana 2 juta dolar untuk mengontrol populasi kodok tebu. Namun, hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai cara telah dilakukan, misalnya mulai dari memperkenalkan virus
atau bakteri yang dapat menginfeksi kodok tebu. Tetapi cara ini berpotensi berbahaya karena juga bisa menyerang spesies asli. Kontrol fertilitas juga dilakukan, yaitu kodok dibuat mandul hingga menyisipkan gen ke dalam kodok betina sehingga mereka hanya bisa menghasilkan keturunan jantan. Secara teori, ini akan membatasi tingkat reproduksi dan pengendalian populasi kodok tebu. Namun, menentukan kemanjuran dan bahaya dari pendekatan ini sangat sulit untuk dilakukan karena metode ini belum pernah dicoba, terutama dalam skala yang besar. Cara efektif yang digunakan saat ini adalah dengan mengumpulkan untaian telur kodok tebu yang panjang seperti jeli dari air dan memusnahkan kodok tebu dewasa secara manusiawi. Bahkan, cara yang tidak manusiawi termasuk menyemprot dengan disinfektan, cairan fenil, dan menggunakan palu besar untuk memukul kodok diperbolehkan di sebagian wilayah seperti Northern Territory, Queensland, dan New South Wales. Di negara bagian Australia, di mana kodok tebu populasinya membludak, beberapa olahraga telah dikembangkan, seperti golf kodok tebu dan kriket kodok tebu, di mana kodok tebu dipukul dan dipergunakan sebagai bola. Di wilayah tertentu, masyarakat juga mengadakan hari kodok tahunan, di mana komunitas mempelajari dan menangkap kodok tebu dan memberi hadiah untuk kodok terbesar yang berhasil ditangkap. Tidak mungkin ada metode skala luas yang tersedia untuk mengendalikan kodok tebu di seluruh Australia. Melindungi spesies asli yang paling rentan dalam skala lokal adalah fokus pemerintah Australia hingga saat ini. Pemanfaatan kodok tebu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan kodok tebu yang telah mati. Jumlah kodok tebu yang mati bisa mencapai ribuan dan menyebabkan masalah kebersihan. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengolah bangkai kodok menjadi pupuk cair. Kulit kodok tebu juga bisa diolah. Kulit mereka bisa dibuat menjadi dompet kulit yang berkualitas, tas mahal, dan produk fashion yang mewah. Nah, begitulah teman-teman, bagaimana kodok tebu menginvasi dan merusak ekosistem Australia. Gimana kira-kira pendapat kamu? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat.